sebelumnya saya tadi belum sempat membacakan sedikit ini dari Pak Kakan. Pak Kakan sebelumnya pernah menjabat di Kepala BPN Jakarta Utara ya Pak. Kemudian pernah juga di Medan ya Pak, di daerah Deli Serdang betul, dan di Kabupaten Simalungun. Pokoknya ini isinya jabatannya kepala semua nih, bukan luar biasa. Iya. Istri juga pernah menjadi kanta terbaik ZI untuk kanta Jakarta Utara, itu ya Pak ya, tahun 2020. Dan masih banyak penghargaan-penghargaan lainnya yang diperoleh oleh Pak Istri Simalungun. Baik, untuk selanjutnya kita berikan untuk narasumber yang kedua, yaitu Bapak Widodo ya. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita menyampaikan. Bapak AKP Widodo SH, waktu 20 menit. Saat ini menjabat sebagai Kanit Harga Polres Metro Bekasi. Ini yang di Kabupaten Bekasi sini Pak ya, atau yang di Kota Kabupaten? Kabupaten ya Pak ya. Oke, baik Pak. Ya, terima kasih. Waktu dan tempat, silakan. Izin Pak Kakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kakan, para sumber, Ketua BPAT, dan rekan-rekan notaris semua. Ini waktunya 20 menit Pak ya? 20 menit Pak. Ini singkat Pak. Saya kayak Pak Kakan sedikit jalan-jalan. Lanjut. Ini tadi sudah dikupas sama Pak Kakan. Intinya ini ngambil dari Undang-Undang Notarisan nomor 2 tahun 2014. Ini nanti dibaca aja karena waktunya singkat. Lanjut. Kita kupas masalah kasus aja yang terjadi di Kabupaten Bekasi. Lanjut. Yang kasus pertama Pak, yang tabel. Jadi saya sampaikan bahwa di Kabupaten Bekasi per tahun itu bisa menangin kasus 80 sampai 90 kasus, yang mana hubungannya adalah dengan surat. Kalau masalah tanah tidak lepas dari notaris dan PPAT. Dan ini PPAT-nya ada di Kabupaten Bekasi ada berapa? 103 Bu ya? 305. Jadi 3 kopi. Jadi berarti kan ini punya 3 kopi. Belum camat. Camat yang anggap PPAT juga ya. Nanti ditayangkan. Jadi dari per tahun itu 80 kasus sampai 90 kasus itu, tadi saya sampaikan bahwa itu ada kaitannya dengan notaris, karena yang ditangani di harta itu rata-rata tanah. Jadi kejadian ini biasanya terjadinya tahun 79 sampai tahun 2000. Jadi orangnya dilaporkan itu rata-rata udah meninggal. Jadi udah jadi pelaku meninggal. Ini sudah berarti sampai 5 kali ini yang kita tangani. Ini tingkat kesulitannya adalah satu, tersangka sudah meninggal. Kemudian yang kedua adalah lurahnya, bukunya, buku sainya itu udah hilang juga. Jadi tukar, udah ganti fotokopi. Ada juga yang di desa itu ada 2 atau 3. Dan ini saya sampaikan kepada notaris, PPAT, kalau masalah tanah hati-hati. Karena apa? Dari bawahnya saja sudah nggak valid. Karena apa? Dia ganti lurah, rebutan, itu dumpetin. Nanti sekdesnya fotokopi. Yang aslinya, yang awalnya ada, kemudian buku kedua juga ada, atau sebaliknya. Nah ini makanya kebahaya nih. Ketika nanti tidak hati-hati, tadi sampaikan Pak Kakan, nanti dinyatakan turut serta. Parameternya apa dikatakan turut serta? Karena tadi, sebenarnya dia udah tahu notaris ini kayaknya nggak bener nih, tapi terjang, ya itu jadi masalah. Nah ini bisa dilihat di papan, jadi rata-rata hampir 89 sampai 90. Ini yang 21 belum
sampai akhir nih, belum di ini semua. Ini pasal-pasalnya yang berkaitan dengan kasus tanah. Ada 167, Perpu, 263, 264. Nah, yang biasanya kaitannya dengan notaris adalah 266, 263, dan 264. Dan saya nitip pesan nih, karena apa? Ini sering terjadi. Karena menganggap notaris itu teman yang biasa langganan, tadi datang perwakilan, tidak menghadap semua. Nah, ini bahaya nih. Ini banyak laporan di kita, begitu saya nggak ngadep pak, tapi jadi. Ini hati-hati. Makanya sekarang harus menghadap dan didokumentasikan, difoto. Jadi masing-masing pihak datang, mau difoto. Jadi nanti ketika dia mengelak, ada fotonya. Ya. Jadi mohon perhatian kepada rekan-rekan notaris. Yang sering terjadi itu kasusnya pasti yang muncul di polisi maupun di jaksa atau yang lainnya sehubungan kasus PPAT itu, karena dia tidak menghadap atau tadi yang pertama kurang teliti, udah tahu kepala desanya itu nggak valid, dia terjam aja. Makanya lebih hati-hati lagi. Ketika dia sudah valid benar nyata di situ, nanti tidak dipersalahkan karena sudah sesuai dengan prosedur. Tadi dijelaskan Pak Kangan urutannya di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 itu dijelaskan. Ya, bisa dibaca itu. Jadi banyak contoh kasus yang kita tangani. Satu masalah orang menang lelang sertifikat, ya kan. Kemudian itu tahun 80 ketika dia mau garap sawahnya, nggak tahu sudah ada sertifikat lagi. Ini pasti kan ada CB-nya nih, apa namanya, perikatan jual beli ya. Ada PPJB-nya atau mungkin KJB yang peralihan itu. Kayaknya mungkin lebih hati-hati. Ini banyak kasus-kasus yang tahun 80 atau 79. Dan mungkin dulu beli lelang dari bank dan dia tidak pernah menguasai. Makanya ini salah satu kelemahan. Ketika dia nggak menguasai, kemudian data di desa itu nggak berubah, akhirnya ngurus kembali. Nah, mungkin Pak Kakan nanti bisa koordinasi ketika ada pengurusan itu dicek, ada nggak datanya di situ, sertifikatnya. Ini banyak timbul nih. Kita nangani sudah ada 5 sertifikat di atas sertifikat. Gitu. Ini benar terjadi. Nanti yang dirugikan adalah apa? Masyarakat. Kalau polisi ketika itu masih ada, masing-masing punya alasan, nanti akan disarankan supaya gugat dulu ke perdata. Juga perdata. Kalau penyidiknya adalah melakukan penyidikan apakah ketika melakukan pengurusan itu ada perbuatan pidana atau pemalsuan atau mungkin keterangan palsu itu. Jadi saya mohon juga nanti dari Ketua PPAT bahwa kasus yang ditangani itu banyak sekali. Setahun itu 89. Jadi dokumennya tetap sekali. Gak usah takut kalau diminta keterangan polisi. Ini yang sering nih, kita minta surat lama bu, jadi suratnya lama. Jadi di penyidik itu gini, jadi tidak langsung dipanggil dengan surat panggilan, enggak. Jadi minta permintaan keterangan dulu. Jadi diundang, saya sudah konsultasi dengan ibu ketua, nanti diundang lewat ibu ketua, nanti bisa konsultasikan. Jadi polisi bisa datang ke notarisnya, penyidiknya akan tanya, ini gimana dulu kasusnya nih, apa namanya, waktu pembuatan akte jual belinya nih. Nanti gitu, jadi nggak usah takut, karena ketika lambat penyidiknya nih akan memberikan pelayanan kepada masyarakat lambat, kasihan. Karena sampai setahun, dua tahun bayangin, orang kan pengen pasien hukum, punya tanah kepengen menguasai, ya kepengen tahu haknya. Tapi nanti kalau terhambat dengan surat-surat mungkin dengan PPAT, itu kasihan ini ya. Nanti polisinya disalahin, jadi nggak usah takut, nanti kita koordinasi dengan Ibu Ketua dengan undangan dulu. Biasanya nggak langsung dipanggil dengan saksi itu enggak, dengan surat undangan. Undangan penyidiknya kalau memang sibuk notarisnya, penyidik bisa datang, akan ditanya. Jadi tidak langsung diperiksa, enggak, diinterogasi, ditanya gimana dulu waktu terjadi jual belinya. Jadi itu yang dari pertanyaan satu adalah kehati-hatian tadi, karena di Kabupaten Bekasi, kepala desanya
untuk dok apa namanya bungkusannya itu semrawut. Makanya kalau dari Kabupaten Bekasi hati-hati bikinnya, dicek bener betul nggak bahwa itu terdaftar, kemudian warisnya betul nggak, kemudian tanahnya itu masih apa ada hak lain apa enggak. Karena banyak yang sudah diagungkan berkali-kali, ketika datang ke lokasi sudah ada sertifikat nih. Ini ada ini contohnya mana? Dicari contoh kasus. Ya, sertifikat di atas sertifikat. Ya karena kesalahan juga yang pertama itu tidak pernah menguasai. Ya, ini banyak ini ya. Jadi sekali lagi nanti kalau ada surat dari Polres tentang undangan, ya Bu ya. Apa namanya? Bisa konsultasi, bisa telepon aja enggak apa-apa. Nanti penyidiknya bisa datang. Bisa datang ke mana yang di kantornya atau mungkin ke kantor ketua, enggak masalah. Ya, kemarin sampaikan sama Bu Ketua katanya, "Pak kalau dipanggil kayaknya polisi pada takut," katanya. Padahal polisi tidak menakutkan. Saya yakin semua benar. Semua benar. Cuma itu tadi harus hati-hati ya. Satu kelemahannya di situ kan diterangkan bahwa menghadap saya. Itu rata-rata tidak menghadap. Banyak juga yang enggak menghadap. Ini dulu-dulu nih. Mungkin sekarang enggak. Tapi kejadian yang kita sedikit bayangkan ya 2010 sana baru pada timbul ketika orang tuanya meninggal, baru cucu-cucunya yang melakukan gugatan. Jadi tolong dokumentasikan. Jadi ketika menghadap difoto, simpan di apa namanya filenya itu. Ketika CV kan ada itu simpan lagi di situ. Di foto ya. Kemudian untuk dokumentasinya dicek betul. Koordinasinya dengan BPKN. Apakah benar di sini ada sertifikat lain atau enggak atau hak lain? Nah, tolong dicek. Karena banyak yang setelah jadi sertifikat tapi di bungkusannya tidak dihapus. Ini ada contoh di Limpo juga begitu. Sudah jadi SHM, bungkusannya tidak berubah. Akhirnya warisnya menggugat. Oh, bapak saya enggak pernah jual nih. Ini buktinya masih ada. Padahal secara apa namanya itu udah dijual sama bapaknya, ada JP-nya kita cek. Nanti kesulitan-kesulitan penyidik adalah ketika yang dulu sudah yang transaksi itu sudah meninggal. Nah, ketika kita cek KTP-nya dulu waktu bikin itu di perumahan Tambun. Nah, kita tanya di sana tidak pernah orang itu tinggal di sana. Nah, ini kan curiga nih, bapaknya nggak benar dulu. Maksudnya transaksinya palsu nih, nggak benarnya. Akhirnya penyidik juga nggak apa, tidak kita banyak akal. Kita cek lagi, dicapil nggak tahu muncul orang itu tinggal di Kelapa Gading. Bahwa orang itu ada betul. Nah, ini mungkin tolong dokumentasinya. Jadi ketika nanti ada muncul, fotonya ada. Jadi tidak fiktif. Ya, karena kejadian yang dilaporkan adalah itu satu masalah memasukkan keterangan dalam autentik. Jadi tidak menghadap. Bilang menghadap saya itu yang jadi kelemahan. Yang sering notarisnya itu terbawa-bawa. Kamu kan mulai sekarang diperhatikan itu yang dua itu supaya kedepannya tidak ada masalah lagi. Karena apa tadi disampaikan Bapak Kakan, ketika dari bawah salah, ya dari desa salah, nanti notarisnya di situ jadi tidak objektif, kemudian ke atasnya ke BP-nya juga nanti produknya tidak. Akhirnya jadi salah juga. Dan belum tentu bahwa itu akan salah semua tadi sampaikan ke kakak-kakak. Ketika di situ sudah ada hati-hati, parameter jelas, Pak, udah bener lo datang. Ini dari desa, semuanya lengkap nih. Ada surat tidak sengketa. Mengingatkan waktu itu. Pak Widodo 5 menit lagi. Ya, terima kasih. Makanya saya ngambil sedikit aja, kan. Tadi, nanti bisa di-copy ya. Jadi pelanggaran kemudian ketentuan pidana yang bisa mengenakan bisa kena pada notaris nanti bisa dibaca atau di Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 atas perubahan Nomor 30 tahun 2004 nanti di situ jelas. Cuma yang saya pesankan itu tadi satu harus difoto dokumen ya sama ketika apa namanya bayar juga rata-rata difoto. Kalau dulu nggak difoto banyak yang nggak sampai. Jadi bayar lewat biong, kemudian biong yang disampaikan atau separuh dulu Delta Mas banyak kejadian ya sering kejadian yang kawasan-kawasan itu Delta Mas, kemudian Lipo, Muara Gembong, Tarumajaya, Babelan ini kasusnya tinggi karena dulu
pemainnya sudah kita tahan, alhamdulillah kesini udah reda. Jadi dulu yang Biongnya main dari pembayaran 30 juta ya, dikasih 10 juta nih, terus yang 20 dikantongin sama Biongnya, itu dipotong tapi gak sampai. Nah kemudian ketika meninggal datanya belum berubah, dia cocokin lagi, kalau dulu belum dibayar nih. Itu banyak kejadian dulu. Masih ada dikit lagi? Ya, masih Pak. Masih. Iya. Ya, terus Pak, masih ada 2 menit lagi. Takutnya ada materi yang kurang lebih bagus disampaikan, Pak. Nanti tanya jawab aja ya. Ya, nanti pesan... apabila ada ini pertanyaan teman-teman nanti akan buka sesi tanya jawab. Kalau pas tadi dari pertama slide sampai terakhir mungkin enggak, waktunya enggak cukup ya. Mungkin bergantian lebih cepat lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Kapolres Polres Bekasi.
Thank you.